guys, jadi pada video kali ini gue bakal membahas lagi bingo yang ada di Transformers. Karena banyak banget pertanyaan dari kalian, bang, dari 8-9 kemana bang turunnya gitu kan. Banyak banget yang nanya dan ada yang 1-2-3 ataupun 2-3 berapa lah itu ya, pokoknya banyak banget. Jadi di sini gue bakal perjelas lagi biar kalian tuh bener-bener paham banget apa sih yang gue bilang itu kemarin gitu guys ya. Mungkin kalian kemarin gak nyimak banyak gitu kan. Ya intinya kalian tonton aja dari awal sampai habis biar bener-bener paham ya guys ya apa yang gue jelasin di sini. Oke, kita langsung aja ke inti videonya guys. Let's go. Nah oke guys, di sini kita lihat dulu yaitu ada bingo di pojok kiri guys ya di sini. Kalau kalian melakukan 10 kali spin yang ada di sini nih, dijamin memperoleh skin epic atau di atasnya gitu kan. Nah, di sini yang draw 10 kali gitu kan. Kalian draw terus 10 kali, kalian bakalan dapet bingo guys ya. Nah, nanti kalau walaupun kalian ngedrawnya satu kali itu bisa guys ya dihitung bingonya. Di sini ada 1. Nah, gue baru 1 kali lagi gitu kan. Di sini gue udah dapet 3 bingo. Dan di sini gue udah spin 1 kali, berarti udah ada lebihnya ya 1. Berarti masih kurang 9 kali lagi gitu guys ya. Ini kalian juga bisa didiskon 50% harian ya guys ya. Jadi setiap hari kalau nggak salah ya, setiap hari itu bakalan didiskon gitu kan. Jadi 112 diamond dari harga 225 diamond gitu kan. Nah, ini tuh nanti risetnya jam 3 sore kalau nggak salah guys ya. Ya intinya bisa juga dicicil gitu guys ya. Oke, kita lanjut ke bingo. Di sini ke pembahasan utamanya guys ya, yaitu bingo. Bang, kalau bingo kita 1-3 nanti turun di yang ketiganya itu bakal turun di mana? Oke, di sini gue akan perjelasin. Di sini nggak ada pola bingonya guys ya. Sampai saat ini belum ada pola bingonya. Karena apa? Karena bingo ini itu bener-bener random banget guys turunnya. Nggak kayak dulu ya yang KOF. Kalian tahu kan bingo KOF? Nah, bingo KOF itu yang dulu itu kalau nggak salah dia itu ada polanya. Jadi misalkan kalian itu dapat 4-1 gitu kan, 4-1. Nah, habis itu nanti kalau ada polanya di situ kan 41, berarti nanti turunnya udah dijamin 100% di angka 7. Mungkin gitu guys ya kalau dulu. Kalau sekarang itu udah nggak ada guys polanya guys ya. Sekarang pola di Transformer ini tuh bener-bener random, jadi acak banget. Walaupun kalian dapat kayak dulu KOF gitu kan 41 gitu kan, turunnya udah dijamin angka 7 lah gitu. Mungkin karena ada polanya gitu, kalau dulu 41 jadi 7 gitu kan dapatnya. Kalau enggak 147 gitu guys ya, itu udah dijamin gitu kalau dulu. Kalau sekarang itu enggak ada polanya guys. Jadi walaupun kita dapat 41 gitu kan, kalau enggak 14 pertama 14 terus di situ ada polanya guys. 14 itu ada polanya. Jadi kalian itu bakalan dijamin dapat angka 7 gitu di turun ketiganya. Ataupun ada pola 4, pola 5 gitu kan guys ya. Misalkan 2 4 gitu kan, 2-4-5 gitu misalkan ya, 2-4-5 gitu. Terus nanti di spin keempatnya gitu, di bingo keempatnya itu udah dijamin ke angka 8 gitu mungkin ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang itu nggak ada guys yang kayak gitu. Karena ini tuh bener-bener random banget. Walaupun kalian mau polanya kayak gini, mau kayak gitu, itu tuh random banget. Sampai saat ini belum ada polanya gitu guys ya, pola yang bener-bener dijamin bakalan kayak gitu gitu guys ya. Karena di sini kalian banyak banget yang nanya, bang, ini gue dapet pola ini nih, turunnya yang ketiga ataupun yang keempat gitu ya, itu turunnya bakal di mana bang? Nah, di sini gue nggak tahu guys, karena di sini nggak ada polanya gitu guys ya. Mungkin sampai sini kalian udah paham ya. Nah, kemarin juga gue udah kasih tahu ke kalian, jadi pola yang paling gampang itu buat dapetin pola bingo gitu kan, pola bingo aktifnya itu kayak gimana, kalian bisa tonton aja di deskripsi ya. Nah, oke, mungkin nanti kalau ada ya guys ya, kalau ada polanya mungkin gue bakalan bikin lagi videonya guys. Nah, jadi guys, di sini tuh kalau kalian pengen dapet bingo aktif ya tergantung kehokian kalian. Kalau kalian hoki sih bisa 3 kali bingo, 4 kali bingo, mungkin 5 kali bingo. Di sini gue aja di sini udah 3 kali bingo belum dapet ya. Ya intinya gue itu harus dapetin bingo 8 ya, nomor 8, nomor 9 ataupun nomor 3 gitu kan. Kalau nanti gue dapet nomor 7 itu udah dijamin gue harus 5 kali bingo guys ya. Nah, jadi lebih masuk akalnya gitu ya, apa ya. Jadi ini tuh bener-bener random banget. Dan gue itu gak tahu ini abis ini tuh kemana. Kan gue tadi dapetnya 1-2-5 gitu kan. Ini tuh udah bener-bener 1-2-5 gitu guys ya. Bener-bener udah jalan lurusnya gitu kan. Harusnya 1-2-3 gitu kan. Gue udah yakin banget. Ternyata gak dapet guys ya. Pas gue lihat kan di orang-orang gitu kan, ada yang satu, ada yang dapet pertama 1, bingo 1, bingo 2, dan bingo 3. Dan pas gue lihat di orang itu 1-2-3 guys ya. Nah, di gua 1-2-5 ternyata guys ya. Jadi di sini
bingo polanya itu nggak ada, guys. Jadi gitu ya. Mungkin abis ini kalian paham. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja di yang lainnya juga mungkin. Ya, jadi turunnya itu nggak bakalan sama, guys. Karena nggak ada polanya gitu. Dan nggak dijamin 100% sama gitu, guys. Karena di sini tuh random banget. Nanti mungkin kalau ada polanya, gue bakalan bikin lagi gitu videonya, guys, ya. Kita lanjut tadi. Kalau gue dapet di bingo 7 ya. Misalkan ini kan 125. Nah, gue dapet angka 7, bingo nomor 7. Nah, di sini kan jadi 1257 gitu, guys, ya. Nah, di sini yang harus gue dapetin yaitu 4 gitu kan setelah 7 nih. 1257 gitu. Harus dapet pola bingo 4, pola bingo 8, pola bingo 9 ataupun yang bingo bukan pola sih sebenarnya, bingonya, guys, ya. Bingo nomor 4, 8, 9 sama 3, guys. Kalau dapet bingo nomor 6 ya dijamin sih harus 6 kali gitu, guys, ya. Harus 6 kali bingo, guys, baru dapet gitu kan. Nah, kan kalau misalkan gua di sini dapat bingo 6 kan 1 2 5 7 6. Nah, di situ gua harus dapetin ya yang terakhirnya, guys. Berarti udah 5 kali kan gitu. Nah, kalau di ke-6 kalinya itu udah dijamin dapat, guys. Kalau pola bingo 7 enggak ada sih kayaknya, guys, ya. Ataupun mungkin ada kayaknya kalau polanya enggak sama gitu. Nah, oke, mungkin abis ini kalian paham ya. Kalau kalian kurang paham silakan komen aja di kolom komentar. Gua udah jelasin sejelas-jelasnya mungkin ya. Nah, oke, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa lagi di next video. Mungkin nanti di next ada polanya, guys, ya. Karena ini baru beberapa ini, guys, ya. Gua nggak tahu nih nanti di mungkin di minggu depan ataupun kapan gitu bakalan ada polanya gitu.